Hai, kedua pergi kebun. Makan lagi, guys. Jadi kita nak memansuh udang galah. Bahan-bahannya saya gunakan bunga kantan, daun kunyit dan serai. Ini ikan kita panggang-panggang nanti, guys. Ruas kena sundaeng. Daun kunyit. Daun kunyit dan bunga kantan. Ini dengan kelapa ni. Boleh ni ni. Bunga kantan, ini bunga kantan. Bunga kantan. Guys, ini udang yang kita sudah campur serai, daun kunyit dan bunga kantan. Kita bagi perasa, garam, biji moto dan secukup rasa. Ini kita gaul-gaul. Limat deh ini kelabu. Wah. Bermut, guys. Oke, sekarang kita nak masukkan ke dalam bulo. Udang ke dalam ruas. Ke ruas dalam bulo. Memang kebesar itu lebih panjang kan? Udang sawit ini nyampe nak nutup. Nanti dia mana waktu ni. Udang, guys, udang tunung. Kuah. Agak barau palak, barau tabuh, barau. Ya. Kami ngerakam, kami gambar. Siapa kita buah? Nggak bohong. Okay, tak buah. Udang galah pansuh, guys. Baik kuah, ha?
sedap. Proses membaja. Proses membaja, guys. Proses membaca supaya buah sawit besar, guys, supaya buah sawit berat, supaya sawit subur. Cuma saya, guys, dia buang dahan pokok sawit. Seorang gitu jadi angel, dia tarik tali, tarik tali host untuk proses membaca.